공원 위에 왔어, 위에 왔어. Viral di media sosial, video haru kakek dan nenek berjalan menyusuri tol Cisumdawu dari arah gerbang tol Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu 26 April 2023. Alasannya mereka rindu pada cucu yang tinggal di daerah Rancakalong, Sumedang. Dilansir tribunwow.com, video kisah haru kakek dan nenek itu satu di antaranya diunggah akun Instagram @polres_sumedang pada Selasa 26 April 2023. Dalam video itu tampak kakek dan nenek tersebut kebingungan berjalan di sepanjang jalan tol. Melihat keberadaan sepasang suami istri itu, anggota polisi langsung berlari mendekati mereka. Polisi tersebut langsung menuntun keduanya dan menanyakan tujuan. Sang nenek langsung mengaku bahwa dirinya dan suami hendak menuju wilayah Rancakalong untuk menemui cucunya. Dilanda rasa rindu yang besar, keduanya nekat berjalan kaki dari rumah di Jati Hurib, Sumedang Utara. Akhirnya pihak kepolisian mengantarkan kakek dan nenek itu ke angkutan umum untuk menuju lokasi tujuan. Saat ini pasangan suami istri itu telah berkumpul bersama keluarga. Berdasarkan informasi yang beredar, keduanya sudah mengalami penurunan daya ingat. Pihak keluarga mengaku sudah mengunjungi keduanya saat Idul Fitri 2023 lalu. Namun entah mengapa, kakek dan nenek itu memutuskan berangkat ke rumah anak karena rindu sang cucu. Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Sumedang, AKP Dedi Juhana, membenarkan adanya kejadian itu. Dedi turut membenarkan alasan keduanya berjalan kaki adalah karena tak memiliki ongkos. Setelah mendengar cerita kakek dan nenek itu, polisi akhirnya mengantarkan keduanya ke rumahnya di daerah Jati Hurib. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!